Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu senantiasa sukses di dalam segala bisnisnya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Jumpa lagi sama Abah di channel ini. Kali ini kembali Abah akan mereaksi dan membagikan cuplikan-cuplikan dari channelnya atau dari videonya Ago Gopiolin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Abah mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, ya. Like dan kemudian bagikan ke teman-teman kalian. Baik, kita mulai saja untuk menonton videonya dan kita mereaksi serta memberikan komentar-komentar positif untuk konten yang kali ini akan kita saksikan bersama. Dua jam bisa jalan belum dapat dapat botol. Mulai muncul ya. Wah, bukan main. Dua jam jalan belum dapat botol satu pun. Lamanya bisa anu. Saya cari botol tapi enggak dapat dapat juga. Saya duduk di sini saja deh. Takut. Ceweknya takut. Ada gembel muncul. Kenapa? Kan kan Musa. Mara yang punya loh. Terus ini kan kalau di sini keduduk. Nah, kok. Situ keduduk dan di bawah. Kata tahu padahal itu mobil dia. Suka di bawah. Hebatnya aku. Di atas dah asik. Oh, yo Musa. Nande nande. Anu santai. Tuh, duduk lebih ya, ini. Iya, tapi Kak. Tajan kita rasa cuma punya orang lah. Enggak apa-apa nih, Kak. Oh. Punya orang. Saya stres sih, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa gitu. Kebetulan tuh, ya di sini lebih adem juga. Di sampingnya beda dari cantik. Di sampingnya beda dari cantik. Mulai gombalnya mulai muncul nih. Cewek mana digombalin begitu langsung tersipu-sipu dia. Pasti baper. Gimana kecil enggak? Ya. Gimana kecil enggak? Di anu. Di biasa di flyover di bawah, bawah flyover. Aduh, kan sama kecil enggak di situ. Sepertinya saya sebatang kayu. Ada beberapa logat atau bahasa Makassar yang masuk di sini. Abah sendiri nggak tahu, terus terang aja bahasa Makassar. Ada istilah yang benar-benar nggak dimengerti, tapi dari bahasa tubuhnya yakin kalian semua tahu. Dan ikuti anak-anak zaman sekarang, main-main game. Itu hobiku. Saya hobiku main game, menyanyi, ngamen, ngamen biasa saya dengan ngamen lampu merah menyanyi. Saya ada speaker, ada HP. Iya, iya. Serius, enggak apa-apa ini. Di sini. Iya, iya. Saya biasa disawer kalau nyanyi. Aduh, kalau bagus saya kasih uang. Berapa? 50. 50 rupiah. Aduh, serius. Main kan enggak makan di dalam. Baik banget ceweknya. Sini lagi main dulu. Ceweknya baik banget. Suka di bawah. Di bawah lebih santai, enggak capek. Ya, Pak, saya cari dulu speakerku nah. Oke. Aduh. Pakai dulu songkokku. Ya, harus dipakai songkok baru bagus. Kamu asli itu? Ah, iya. Nah, saya malas pakai sampo, begini hasilnya. Karena kerang. Ih, kata-kata tanu siapa dia ya? Tapi kamu cantik sekali, cantik sekali. Even though
kayak ujung pelangi ada di sini. Kayak biasa ujung pelangi itu bidadari. Ini speaker JBL. Timbada. Oh, punya aku tuh. Punya aku. Saya menabung. Oh. HP juga punya aku, saya menabung. Pasti habis nyolong tuh. Berapa lama itu? Kalau ini masa dikasih hadiah sama di jalan lampu merah. Bagus HP ku. Bagus HP ku. Serius? Iya. Salah ya, dia. Bawa HP yang bagus. Biasanya HP HP kentang yang dibawa. Kalau itu asli. Saya dikasih sama yang di lampu merah, saya nyanyi, katanya bagus suara aku, katanya kalau kau kembangkan itu, okay, kau bisa jadi superstar. Banyak tuh orang deh. Kau nyanyi apa? Oh, mobilnya Alphard. Oh my god. Saya nyanyi. Saya nyanyi nih. Iya nih. Masih belum pakai makan toh? Belum, saya jalan 5 kilo cari botol, nggak dapat apa. Dari pagi kau belum makan? Dari SD. Iya, masih SD kan di situ. Saya jalan dari SD ke sini belum makan. Kira-kira dari SD ke belum makan mana? Dari SD. Masih dari SD belum makan, mati itu. Alhamdulillah. Aduh, ini gembel aja ada. Kebalik beb. Iya maksud begitu beb. Lagu. Saya jago lagu-lagu bahasa Inggris. Coba beda. Iya. Inggris karaoke. Oke. Apa di coba kamu ini saja request saya nyanyikan. Lagunya Ariana Grande. Huh? Ariana Grande. Oh no. Ariana Grande karaoke. Oke. Okay. Coba nyanyi, mau dengar apakah bagus apa. Ih. Teman-temanku di anu di mana? Di lorong. Katanya, oh, jago sekali pokoknya. Iya, katanya kau harus ikut 17 Agustus. Mending lu ikut gue aja bang, nyari janda muda. Wow. No. Oh. Saya nggak ikut, nggak lulus. Ini online. Itu suaranya kenceng banget. Yeah. Pasti pengunjung lain juga ngedenger. Beda bahasa Inggris dengan ceweknya kebingungan. Jangan kita jelas suara apa, kita berhenti bahas suara rata. Jadi saya tidak ada apa uang. Cari mengepe lagu yang selain itu, lagu Indonesia mudah. Tidak bos bahasa Inggris. Saya tidak ada suka lagu. Bortennya bilang pintar menyanyi. Saya cuma suka kamu. Mobil punya bapak. Ini polisi. Marah orangnya nanti. Kalau dugaan saya, panaik itu adalah mas kawin mungkin ya. Tapi buat kalian yang tahu artinya dari panaik itu apa, tolong di apa namanya kasih di komentar ya. Tolong penjelasan itu arti panaik itu apa? Oh, nasam itu. Begitu kak, berapaan kalau panennya orang Makassar? Itu panennya orang Makassar. Kasih tahu nggak ya? Gantung dia. Ya. Gantung? Oh digantung itu panennya? Enggak. 200, 300? Oh segitu doang, murah kok. Gue nikahin dua kali juga gue sanggup mbak. Kalau saya mikasian ini yang bukan cari botol, tidak menikah di pasar. Saya sekarang juga kerja yang lain, karena masih bagus di fisik. Saya ngamen juga. Masa? Beneran dia mau kasih uang. Kasih sampo. Kan lagu Indonesia apa yang? Lagu Indonesia. Lagu dewasa.
Namanya orang dewasa sering nyanyi. Tapi ini Gempel beneran ganteng loh, Beb. Iya, Beb. Mirip mantan kamu yang udah nikah. Kalau kasih kan uang 50 ribu, ada uang 50. Tapi kalau jelek, Cina gak aku kasih. Hah? Kalau jelek, Cina gak aku kasih, cari uang. Hah? Iya kan? Pepe makan. Boleh. Saya bisa minta dulu. Enggak, maksudnya hatinya. Hatinya. Ceweknya bingung. Ceweknya bingung. Sebatang nah, enggak ada, kabur semua. Enggak tahu karena jelek mungkin saya nyanyi. Pacarku ada. Kental banget itu, logat Makassarnya kental banget. Bagaimana iklannya itu? Besar besar ini. Cuma jelas mana mai. Besar macam apa? Lagu-lagu yang apa lagu-lagu sekarang yang masih zaman? Oh, ya. Nah itu saya suka itu. Andalanku itu tulis. Ih, saya suka jangankan lagu, kamu saja saya suka, kamu saja saya suka. Manis sekali bela, baik iya. Saya suka, tapi tidak mungkin lah terlalu tinggi panennya bela. Kesini Bodi mengalahkan wajah. Bebe. Itu. Bodi mengalahkan wajah. Iya, terakhir kan saya mengamen. Terus gara-gara saya ngamen itu lampu hijau enggak berhenti-berhenti. Enggak mau kayaknya saya ngamen itu lampu hijau. Sampai demo itu orang-orang dia kata gara-gara itu anak dia ngamen tidak menyala lampu merah, lampu hijau terus. Ini gombalan-gombalan begini sebenarnya sering diucapkan. Tapi kita yang mendengarnya enggak bosan karena lawan bicara dia itu yang tapi sebenarnya salah gila. Satu yang gila-gila karena menarik kita sebagai penonton. Saya kan cantik tuh, iya, cantik sekali. Saya pengen calon istriku kayak kamu. Cantik sekali Bella. Bising-bising, Odi. Aduh, terserah lu aja deh, Bang. Hati-hati di jalan, Di. Iya, ini jaringan. Jadi. Ini aku kegawa. Enggak, saya pakai jaringan di sini. Saya sering di sini. Sering di situ kalau istirahat di sini. Biasa. Saya kenal teman akrab karena dia kasih saya makan. Iya, saya dikasih sisa. Maksudnya ada yang tidak laku daripada basi. Saya pesan anu saya deh, kamu jangan hilang di pikiranku, kamu jangan hilang di pikiranku. Emosi. Thank you.
daripada makanan. Kayaknya kamu yang bikin candu deh. Kan ada sebentar 50 ribu kan kalau mau. Tapi jadi jaringan itu. Enggak tahu kenapa ini. Oh ini. Yang ini lagunya akan pre. Bagus ini. Dan saya bertabat-tabat nyanyi sama. Bagus ini, bagus. Perjalanan ini ngaco. Terasa masih sama. Masih ngaco juga. Lagu apa malah? Bersamamu. Hati-hati di jalan, perjalanan ini. Oh, benar sekali. Aduh, yang mana, yang mana, yang mana? Papa, papa, kalau besar nanti aku mau jadi gembel ya. Jangan jadi gembel, nak. Jadi wakil rakyat aja. Saya main biola pas saja paling. Oh, iya. Bisa kita biola? Iya, ada biola aku. Ah, saya kalau saya ngamen, bukan nyanyi, pakai biola. Ini mau nandar tari itu pas keluar. Kalau cepat keluar, nah. Masa? Eh, bro. Suara. Gila, ya. Bunyi. Gini amat ya. Yang ini, oh, perjalanan ini. Iya, akan pret. Dan dalam biola aku. Kenapa nanti aku temuin? Kenapa nanti aku temuin? Nggak tahu. Padahal tadi bagus. Sudah 10 tahun gue di sini. Nggak ada yang berani kayak gini kayak kamu. Mau macam-macam kamu ya. Nggak tahu. Nggak. Astaga, kayaknya saya belum berdoa. Saya belum berdoa kayaknya, Dik. Kaget. Kaget. Mau bikin sesuatu harus berdoa dulu. Baru berapa detik aja udah bikin dia baper. Lama nih. Karena waktu itu kakekku kan ini dikasih sama kakekku. Itu nenekku jatuh cinta sama kakekku gara-gara main biola. Oh, kalau yang satu bisa kakekku kan kakek. Meskipun jatuh cinta, namun mungkin juga karena mahal sekali panahnya. Hah? Ya, Bu. Berdoa dulu deh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagu apa Pak Uci? Lagu yang kita tahu deh, satunya yang kita tahu kan. Saya yang saya tahu anu lagu India. Coba deh. Suka India. Oh, suka India serius. Saya juga suka sama kamu, suka sama kamu. Tujedeka toye. Bisa kijuan nyanyi kan? Iku peng. Tapi kalau kita sudah berdoa baru kan? Oh iya, semoga bagus ini. Mana tadi speaker kok ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya?
lihat permainan biola dari Agogo Violin ini memang mantap. Kalau kalian mau dengar full videonya, semua full permainannya dari Agogo Violin ini, silahkan kunjungi. Nanti linknya Abah sertakan di dalam deskripsi ya. Bisa kalipsting. Padahal jangan salah, suaranya juga keren Agogo Violin. Kalau dia nyanyi juga keren. Main pianonya juga jago. Main gitarnya juga jago. Nisa, namanya Nisa. Apa? Bukan jauh dia tuh kah? Bada. Gak tau lip sync kayaknya. Hah? Masa, bagus ya. Saya juga gak nyangka sih. Jauh cinta sama kamu. Jauh cinta sama kamu. Bukan lising, mau main lagi. Coba. Okay. Kalau main betul-betul tuh. Saya tiup dulu. Dia ngajarin naluri dari wanita mungkin seperti itu. Masa ada orang pinter main biola sampai jadi gembel kayak gitu? Itu yang sepertinya nggak masuk akal. Di mana main biola kalau nyanyi? Saya banyak yang bilang katanya bakat tuh dinyanyi ji. Oke, kolin, ya, dengar orang. Gue nggak bisa dengar suara rakyat kecil kayak lo, bang. Jadi, nggak diterima karena bajuku robe-robe. Nggak ada, baju gue hanya dua, hijau sama ini. Oh begitu. Saya mau ditemani sama kamu, mau cari. Oke, baik. Tadi cuplikan video-video Agogo Violin yang sudah kita saksikan bersama. Bisa. Saya Mas. Mudah-mudahan kalian semua suka. Kalau kalian suka, like, komentar juga, jangan salah. Komentar supaya nanti Abah tahu mana yang kalian suka lagi.
Tentu ya, jangan lupa juga subrek. Oke, subrek channel apa? Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Ini ada merupakan part pertama. Nah, part keduanya insya Allah besok akan apa? Upload lagi ya. Kita akan sama-sama saksikan lagi seperti apa keseruannya, karena ini belum berakhir. Ini masih baru babak pertama. Keseruannya di babak kedua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.